Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Darajat yang merupakan kawasan agrowisata yang juga kawasan wisata pegunungan yang ada di Garut, Jawa Barat. Dan kawasan ini juga merupakan kawasan yang berdekatan dengan geotermal. Ada apa saja di sini? Ada penasaran? Ayo ikuti saya. Berada di bendungan kaki Gunung Papandayan, Jawa Barat, terasa diajak merasakan sensasi romantis ala panggung kebuyutan dengan panorama alam yang elok. Berudara sejuk dengan ketinggian 1920 meter di atas permukaan laut, kawasan ini memiliki kontur lahan berbukit dan bertanah subur. Tak heran, area ini dijadikan kawasan perkebunan rakyat. Bahkan telah dibangun pembangkit tenaga panas bumi atau geotermal. Puas mengelilingi kawasan Darajat, ini saya mau beroutboundria dulu. Wih, pasti seru nih. Pertama, saya coba permainan flying fox, biar aman, aku teman-temannya dulu. Mulai harness, karabiner, dan yang paling penting, helm. Kalau waktu di sini, boleh dengan jadi ini, lebih baik dengan jadi ini. Apalagi ketika waktu gue di sini, bangun. Siap, mari kita akan jadi seru. Selesai. Oke, ya tarik nafas paling panjang, teriak, 1, 2, 3. Biar gak persekalan, satu persatu, saya coba semua permainan yang ada di lembur dengkur ini. Mumpung cuaca lagi bagus. Capek juga ya. Puas bermain, ini saatnya istirahat dulu. Perut juga sudah mulai kocongan nih. Nah, di sini tersedia menu khas ala lembur nyingkur, yakni sigodom alias nasi goreng domba. Penasaran? Nasi goreng domba dibuat dari racikan tradisional, seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, merica, garam, dan kaldu sapi. Pertama, tumis semua bahan dengan minyak goreng secukupnya hingga wangi. Kemudian masukkan daging domba muda, lalu aduk sampai rata. Kemudian masukkan nasi putih, aduk-aduk sampai semuanya matang. Untuk minumnya, saya mau coba teh hijau tradisional Garut, paduan teh hijau, gula aren dan madu. Pasti seger. Menikmati keindahan alam lembah Darajat ditemani nasi goreng domba dan teh hijau tradisional Garut, nambah lengkap perjalanan saya kali ini. Saksikan terus kebijakan akhir pekan dengan liputan-liputan menarik lainnya. Saya Erian Dika, pamit, wassalamualaikum.